Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tentunya hari ini kabar baik ya. Saya nggak pengen dengar kabar Anda buruk, tapi pengennya kabar baik dan kabar baik. Dan semoga masih semangat ya belajarnya. Karena hari ini kita akan menuntaskan, ya bukan menuntaskan, tapi mengawali kita dalam bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau kemarin kita udah ada part 1, part 2 tentang bentuk khusus persamaan lingkaran, sekarang tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Yuk, kita akan menjelaskan tentang bentuk umum persamaan lingkaran, di mana e kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ae ditambah be ditambah c sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Kalau saya punya titik pusat di A, B, maka nilai A, A ya, A itu nilainya sama dengan min 2A. Jadi nilai A berapa kak? Nilai A itu sama dengan A dibagi, nilainya A sama dengan negatif A bagi 2. Itu kalau A. Kalau B, ya, B sama dengan min 2B. Berarti nilai B sama dengan min B bagi 2. Jadi kalau kita udah punya persamaan lingkaran, kita bisa menentukan titik pusatnya mudah. Kalau P sama dengan A, B, maka A sama dengan min 2A, maka A sama dengan min A per 2. Kalau B sama dengan min 2B, berarti B sama dengan min B per 2. Itu mencari titik pusat ya. Tapi kalau kita jari-jari rumusnya, yaitu R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C. Ingat, A kuadrat plus B kuadrat min C. Kalau seumpama saya belum tahu ini kan, tahunya langsung ini, gimana cara mencari jari-jarinya? Mudah. Berarti kita ubah R nya dengan bentuk seperti ini. Min A per 2 dikuadratkan plus B per 2 dikuadratkan min C, berarti sama dengan A kuadrat per 4 plus B kuadrat 4 min C. Ini mencari jari. Ada yang udah ngerti? Sekarang kita coba untuk soal yang pertama ya, biar kalian semangat belajarnya. Kita coba untuk soal yang pertama. Soal yang pertama kita coba ya, mengerjakan soal yang pertama. Soalnya ada persamaan lingkaran x, y kuadrat, kemudian plus 2x min 4 y min 20 sama dengan 0. Kemudian disuruh apa? Disuruh yang pertama, yang A, mencari titik pusat. Titik pusat. Yang B disuruh mencari jari-jari. Jari-jarinya berapa? Titik pusatnya berapa? Yuk, kita ubah ya semuanya. E kuadrat tambah Y kuadrat plus 2X min 4Y min 20. Pertama kita mencari titik pusat P. A, B. Kita cetak A, B ya. A nya, ingat A sama dengan min A per 2. Berarti masukkan aja A sama dengan min A per 2. A nya berapa coba? A nya 2 ya, berarti min 2 per 2 sama dengan min 1. Itu titik pusatnya. Sekarang B, min B per 2 sama dengan B nya min 4, berarti 4 per 2 sama dengan 2. Berarti titik pusatnya berapa? A nya min 1, B nya 2. Berarti titik pusatnya sama dengan A nya min 1, B nya 2. Sekarang bagaimana kalau kita cari jari-jarinya? Kita cari jarinya boleh pakai rumus yang
atas boleh pakai rumus yang bawah. Karena di sini udah ada titik pusatnya, nanti kita pakai rumus yang atas biar cepat. Nanti jari-jarinya rumusnya ini yang A ya, yang B sekarang R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C. A nya berapa? A nya min 1. Min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat min min C, min 20. Maka min 1 kuadrat berapa? 1 ditambah 2 kuadrat 4. Min min plus ya, plus 2, 10 sama dengan 25. Berarti jawabannya 5. Berarti jari-jarinya 5. Mudah kan? Ini soal yang pertama. Yuk, kita akan coba 2 soal lagi buat kalian ya. Kita ada di soal yang kedua. Tara. Kita sekarang soal yang kedua. Kita pindah yang rumus tadi, kita hapus langsung pindah ke sini. Yuk, yang kedua, tentukan pusat dan jari-jari x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y min 24. Ini suruh menentukan pusat dan jari. Jari yang pertama, kita harus menentukan titik pusat terlebih dahulu. Titik pusat di P. Yang pertama kita mencari A. Ini seumpama A, B. Berarti kita mencari terlebih dahulu A. Berarti A sama dengan, ini kan min 6 per 2. Berarti ketemunya sama dengan berapa? Min 3. Sekarang B-nya min min 8 per 2. Min sama min plus, jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Hanya ketemu min 3, B-nya ketemu min 4. Berarti titik pusatnya sama dengan min 3,4. Kalau dari kita titik pusat, berarti kita mencari jari-jari. Jari-jari paling mudah menggunakan rumus ini. Berarti jari-jarinya sama dengan R A kuadrat plus B kuadrat min C. A kuadrat min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat min, min sama min ya, min 24 sama dengan min 3 kuadrat, min 3 kali min 3, 9 ditambah 16, min sama min plus 24. Maka hasilnya 9 tambah 16, 25 tambah 24, 49. Akar 49 berapa? 7. Maka ketemu. Berarti titik pusatnya min 3,4, R-nya 7. Mudah kan? Nah, selanjutnya soal yang ketiga, saya akan kasih tugas kalian. Nanti kita kasih tugas di WA kalian ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, bentuk umum dari persamaan lingkaran di mana e kuadrat plus y kuadrat sama dengan plus ax plus bx plus c sama dengan 0. Gampang kan? Ini adalah rumusnya. Kalian bisa pelajari soal-soal yang lainnya. Kalau nggak bisa boleh tanya di bawah ini. Oke, jumpa lagi di part keempat dalam persamaan lingkaran. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.